Desa, siang ini tak ubahnya hari lain yang telah berlalu. Terik mentari belum juga menandakan panjang kemarau akan segera berakhir tahun ini. Kering pun meradang di sebagian tanah desa Sri Gonco. Dalam catatan Subagiono atau Bagio, siang ini adalah hari kesekian menjalani kecintaannya terhadap profesi keperawatan. Panggilan hati pria paruh baya tersebut berlabuh untuk melayani orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Terlebih mereka yang pernah merasakan sepinya hari dalam siksa belenggu pasung, seperti halnya Sri Winarti. Ini abate telas, rebu meneh mendhet nggih. Nggih. Kan gedhe saat sepeda motor diingin mendhet mbok. Nggih. Sejarah kelam trauma psikologi Sri Winarti telah menggores terlalu dalam kondisi kejiwaannya belasan tahun silam. Belia yang kala itu berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah, terpaksa terpasung dalam keterasingan, sekalipun berada tak jauh dari orang-orang terdekat, keluarga. Kondisi perekonomian menghimpit keluarga, hingga tak punya banyak pilihan selain membelenggu masa muda Sri Winarti yang seharusnya bebas menjadi bagian dari generasi produktif. Kalau dilihat dari segi finansial, keluarga ini sudah ada keputusasaan dalam memasungi. Sudah berbuat kemana-mana, sudah habis biaya banyak dan sebagainya. Ini keputusasaan lah, itulah yang merupakan salah satu ya indikasi untuk pemasungan. Sri Gonco, salah satu dari 5 desa di wilayah pengabdian Subagiono yang menjadi bagian dari Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2011, dari 4.125 jumlah penduduknya, 25 terindikasi ODGJ, dan 4 diantaranya pernah terpuruk dalam pemasungan. Meski syarat dengan pertentangan dari masyarakat dan keluarga terdekat, Subagiono tetap melakukan pendekatan meyakinkan. Sakit jiwa yang diderita bisa disembuhkan tanpa pasung. Bina hubungan saling percaya bahwa kehadiran kami di sini tidak menyakiti, tapi kehadiran kita adalah menolong, membantu menyelesaikan masalah kesehatan jiwanya. Dan keluarga kita yakinkan, dan mas pasien itu juga kita yakinkan bahwa pasien ini adalah sakit jiwa dan yakin bisa disembuhkan. Pasien dengan gangguan jiwa dilakukan pemasungan jelas merampas hak asasi manusia, jelas hak produktivitasnya kita rampas dan tidak diberi kesempatan dia untuk lebih baik lagi. Jadi jelas ini harus segera kita diatasi. Sri Gonco dengan potret kehidupan masyarakat agrarisnya menyajikan kesuburan petak-petak sawah yang tergarap dalam kesahajaan warga desa.
Gemarimpah Loh Jinawi menjadi gambaran nyata wujud desa seutuhnya. Kebijakan dana desa pemerintah menuai pembangunan infrastruktur yang tergarap apik di setiap sudut desa, hingga kesejahteraan pun dirasa sebagian besar warga desa setempat. Di balik semuanya, ada lembar hitam yang belum tersentuh. Terselip beban pikir di benak Subagiono tentang stigma masyarakat yang enggan berbuat banyak untuk penyandang masalah kesehatan jiwa di wilayah pengabdiannya. Berbekal literasi dan referensi yang ada, 2016, Subagiono pun membidani lahirnya inovasi kesehatan jiwa, Perkesmawas, Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat. Dalam inovasi tersebut, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan pasien adalah hal utama yang menjadi faktor pendukung keberhasilan inovasi yang lebih lanjut disebut community-based mental health care. Namun di saat yang bersamaan, justru keluarga dan masyarakatlah yang belum siap untuk dilibatkan dalam inovasi tersebut. Salah satu nanti penghambat itu adalah stigma masyarakat, jelas itu. Itu yang menjadi ranking pertama. Stigma masyarakat ini sangat kuat sekali di sini. Karena orang dengan gangguan jiwa masih, masyarakat ini, bahkan keluarga, ini masih menganggapan bukan suatu penyakit sama dengan penyakit fisik, tapi merupakan dari suatu penyakit kutukan. Dengan adanya posyandu jiwa ini, sedikit demi sedikit akan mengkikis stigma yang ada di masyarakat. Maka muncullah posyandu jiwa tahun 2015. Gayung pun bersambut. Desa terbuka untuk memfasilitasi inovasi Subagiono. Kader-kader posyandu balita dan posyandu lansia yang sejak awal mengenal Subagiono pun terpanggil untuk melayani masyarakat dengan kecenderungan gangguan jiwa. Dengan segala keterbatasan yang ada, posyandu jiwa yang bernama Damar Wulan ini terus berupaya memberi pelayanan kesehatan yang memadai. Ada kerelaan hati para kader yang tersentuh keprihatinan menyaksikan fenomena ODGJ yang ada. Harapan saya dan teman-teman itu dari anak-anak yang jiwanya kurang sehat seperti kita ini ada kepedulian baik dari masyarakat, terutama keluarga, masyarakat, malah-malah yang di pemerintahan kita ini. Selalu memfokuskan ini loh anak-anak kita yang kurang beruntung seperti kita. Desa pun bergerak menyisihkan anggaran desa untuk pemberdayaan masyarakat marginal yang terindikasi sebagai ODGJ. Tak cukup sampai di situ. Kebijakan Bambang, sang kepala desa, mengharuskan perangkat desa berperan aktif dalam penanggulangan masalah ODGJ di desa Sri Gonco. Ada kewajiban untuk menjadi bagian di setiap kegiatan rehabilitasi ODGJ. Dengan mengantar jemput pasien yang memang sering terkendala kondisi geografis dalam mengakses fasilitas kesehatan jiwa tersebut. Tentang inovasi ini memang untuk ODGJ kan suatu pemberdayaan masyarakat juga. Jadi kami sangat respect dan sangat berterima kasih ada yang memperhatikan apa itu tentang ODGJ. Oh, nanti tetap kami anggarkan ke dana desa maupun anggaran dana desa. Hingga saat ini, diakui pemerintah desa masih terhambat sarana-prasarana memadai penunjang kegiatan rehabilitasi kesehatan jiwa. Bahkan tak jarang, kegiatan yang ada masih bergantung pada uluran donatur yang berempati akan keberadaan ODGJ
di wilayah desa. Dukungan dari desa ini sudah sangat luar biasa sekali, khususnya desa Srigonco ini, karena awal dari kami program jiwa, kesehatan jiwa basis masyarakat ini di Srigonco itu sangat luar biasa sekali. Salah satu dukungan advokasi, ini yang paling kami butuhkan. Setelah dukungan advokasi, kami kegiatan ini sudah terbukti dan teruji. Ternyata bermanfaat sekali dan dirasakan sekali pada kelompok-kelompok masyarakat desa Srigonco yang mengalami gangguan jiwa. Maka dari situlah desa akan lebih sekali memberikan bantuan, support. Salah satunya memberikan fasilitas balai desa untuk sebagai pusat kegiatan posyandu jiwa. Hari yang dinanti telah tiba. Puluhan ODGJ di wilayah Kecamatan Bantur berkumpul di bengkel artis desa Srigonco. Kedatangan mereka biasa ditemani oleh kader-kader jiwa yang bertugas di 5 posyandu jiwa yang tersebar sekecamatan Bantur. Bahkan di antaranya ada yang tiba menggunakan ambulan desa yang memang digunakan sebagai fasilitas transportasi ODGJ dalam mengikuti setiap agenda rehabilitasi jiwa yang ada. Bengkel Artis, wadah pemberdayaan ODGJ yang bermoto kreatif, inspiratif, inovatif, dan suportif. Di sini, para penderita gangguan jiwa direhabilitasi dan dibentuk agar menjadi produktif serta memiliki kreativitas sehingga dapat berkarya. Tidak hanya berkreasi, bernyanyi, dan bermain, ODGJ juga diajak untuk bersosialisasi dengan sesama ODGJ yang melibatkan anggota keluarga. Diharapkan muncul kepekaan untuk dapat berinteraksi dan tidak menutup diri lagi. Ya. Tangan ada di dia, Pak. Iya. Di HP gue ya kena, Pie. Iya, gue udah dulu di YouTube, ya. Gimana rasanya sekolah di sini? Enak. Karena luar biasa itu anaknya pingin sembuh, total, terus pinter, Mas. Dulunya saya depresi karena bawaan dari apa? Punya anak, terus sampai ketemu sama Pak Fat, terus dapat pelayanan dari Pak Fat, akhirnya bisa sembuh seperti sekarang ini. Selain Pak Bagio orangnya baik, saya dapat fasilitas mesin jahit. Saya sekarang bisa menjahit, dapat fasilitas di rumah, dapat bisa bekerja di rumah. Selain relawan yang tergabung dalam kader sehat jiwa, Puskesmas Bantur melalui tenaga perawat hadir sebagai pendamping kegiatan sehingga sekaligus dapat terpantau kondisi kesehatan pasien di saat yang bersamaan. Ini adalah panggilan hati bahwa mereka itu mempunyai hak yang sama dengan kita. Kalau mereka sudah sembuh, itu kembalinya ke masyarakat, ya harus diterima sama masyarakat. Dan mereka kembali bisa produktif seperti kita semua. Ayo kita senam. Ayo. Ayo kita mulai senam. Ayo berdiri dulu, gak boleh malah. Rasa yang takut, jijik itu saya tidak ada. Saya justru senang bisa membantu mereka
terus ada rasa sedih juga ternyata ada apa bagian dari masyarakat yang seperti ini gitu. Saya senangnya bisa membantu mereka untuk berkreasi, kemudian menggali potensi yang mereka punya. Kondisi geografis dan himpitan ekonomi tak jarang menyudutkan penderita ODGJ dan keluarga pada ketidakberdayaan melawan takdirnya. Selain faktor keturunan atau genetis, kemiskinan menjadi indikasi salah satu faktor penyebab munculnya gejala gangguan jiwa. Frustasi, depresi, serta keputusasaan timbul akibat lambatnya pertolongan yang diharapkan, memicu tekanan psikologis yang berujung timbulnya gangguan kejiwaan. Adalah Poniah, warga Dukuh Durmo, Desa Bantur. Wanita paruh baya eks Pasung yang kini menjadi bagian dari pantauan Subagiono dan kader jiwa setempat. Kondisi Poniah mengundang iba siapa saja yang singgah di gubuknya. Bersama seorang kakak yang juga penderita gangguan jiwa, mereka hidup berdua dari belas kasihan saudara dan tetangga. Kepedulian lingkungan atau masyarakat acap kali menjadi faktor penting penyumbang keberhasilan proses penyembuhan pasien gangguan jiwa. UPTD Puskesmas Bantur sebagai kepanjangan tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengambil peranan dalam turut menuntaskan permasalahan ODGJ yang timbul di wilayah kerjanya. Home care adalah solusi untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga masyarakat yang kurang mampu. Terkait pendekatan akses, khususnya untuk pelayanan pemberian obat, kami ada namanya program home care. Petugas kami dari bidang dari puskesmas maupun dari desa, karena di sini ada namanya perawat desa, itu kita bisa home care dengan sambil membawa obat sehingga mendekatkan layanannya tadi. Selain posyandu untuk pemeriksaan rutin, obatnya juga kita bisa lakukan dengan home care dan seperti itu dibawa serta sama petugas kami yang datang ke sana. Karena kebetulan ODGJ ini kan masyarakat yang kurang mampu rata-rata, sehingga mereka untuk datang ke sini pertama terbentur masalah transportasi, kedua juga mungkin biaya ini, sehingga kami berharapkan posyandu jiwa ditunjang dengan namanya home care, kunjungan rumah oleh petugas kami. Langkah tersebut manfaatnya nyata dirasakan keluarga korban Pasung. Inovasi yang dilakukan pemangku kepentingan di Desa Srigonco berhasil meringankan beban keluarga ODGJ. Dulunya di Pasung. Di Pasung saya masih belum berkeluarga lah. Saya nangis nggak ngerti lah. Itu sama saudara-saudara katanya di Pasung gitu. Sebetulnya kalau dalam rumah sakit nggak boleh. Alhamdulillah sekarang udah Pak Bagio, di tangan Pak Bagio. Sekarang terus obatnya di Puskesmas tersedia. Itu juga alhamdulillah. Sekarang Bapak ya normal lagi. Banyak gitu. Sekarang solusinya dulunya sudah putus asa. Sudah nggak diobatkan kemana-mana. Sudah saya ikat di ranjang itu. Putus asa mas, sudah menghabiskan biaya banyak lah. Sapi kejual, kayu-kayu kejual, semuanya wes udah nggak ada yang di toilet di belakang lah itu. Udah putus asa, memang pasrah aja. Yaitu solusinya alhamdulillah Pak Bagio.
Sri Gonco dengan sejumlah kasus pasung yang pernah ada, kini telah banyak berubah. Program inovasi desa yang digulirkan secara holistik terbukti mampu melibatkan setiap elemen masyarakat, mengembalikan makna gotong royong dan kekeluargaan yang sebenarnya. Hari ini, Sri Gonco nol pasung, dan perlahan namun pasti, Sri Gonco mengajak ODGJ menjadi bagian dari derap pembangunan desa sebagai subjek pembangunan dan tak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan produk unggulan kawasan pedesaan Prukades berupa jamu tradisional, kelak diharapkan mampu memandirikan ex-ODGJ hingga dapat kembali berperan sebagai bagian dari lapisan masyarakat. Kegiatan yang sudah berjalan baik ini dipertahankan, kalaupun ditingkatkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan ruang dan waktu kepada orang-orang gangguan jiwa yang sudah sembuh untuk lebih berproduktif, diajak untuk kegiatan yang istilahnya menghasilkan, yang bisa mengubah sedikit pun, meskipun sebiji sawi, untuk merubah status ekonominya. Ini yang penting sekali, karena hampir 94,2% pasien gangguan jiwa ini miskin. Kearifan lokal yang diwarisi masyarakat desa berupa toleransi dan tenggang rasa, berbuah empati untuk menggerakkan hati menolong sesama. Bergandengan tangan, Subagiono bersama sukarelawan kader kesehatan jiwa serta pemerintah terkait memberi kesempatan pada yang pernah hidup dalam keterbatasan ruang dan gerak, terpasung dalam keterasingan. Semua penyakit bisa disembuhkan, tak terkecuali termasuk penyakit jiwa bisa disembuhkan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dilihat oleh banyak orang, ada pengganti-pengganti bagi-bagi lagi. Jadi nanti meskipun saya sudah tidak ada di Bantul ini, mereka masih merasakan, mereka bisa tersenyum untuk munculkan mimpi dan harapannya. Kini, besar harapan agar tak akan ada lagi cerita pasung dari Desa Sri Gonco. Hingga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, tak sekedar penggalan lirik lagu kebangsaan, namun nyata sebagai wujud kasih sayang bagi jiwa yang terbuang.